Rifana, ini kemarin kamu gagal, sekarang tapi kamu dapat medali emas. Ada kepuasan tersendiri nggak sambil di ESG? Gimana? Ada kepuasan tersendiri nggak sambil di ESG? Oh, ya saya di sini bersyukur banget. Ya, saya puas tadi main, bisa mainnya bersih, saya puas. Medali ini hadiah bonus dari Tuhan. Jadi bukan gimana-gimana, tapi saya main bersih aja saya sudah merasa puas gitu di sini. Ini bisa nggak untuk modal ke SEA Games nanti? Kamu intinya ke SEA Games kan? Iya. Gimana nanti? Ya, saya berharap di SEA Games lebih memacu saya ya. Ini mungkin di SEA Games lawannya akan berbeda dan jauh lebih berat. Tapi ini akan memotivasi saya untuk latihan lebih lagi. Perlu training camp lagi nggak? Sementara saya training campnya masih di Jogja karena Fakultas FISIP Atmajaya belum mengizinkan saya untuk pergi. Jadi selama ini nggak pernah ke training camp ke China? Nggak. Mana aja di Jogja aja? Iya, saya di Jogja dengan pelatih Cina. Persiapan berapa bulan Pak ISG? Kalau ISG sudah dari lama, saya sejak Maret sudah persiapan karena ada seleksi untuk ISG juga. Setelah itu ada kejurnas, setelah itu langsung ada kemarin World Game, lalu ada ISG ini. Untuk ISG, setelah ISG ini selesai, nanti masih ada kejuaraan dunia, masih SEA Games. Ya.